Pemirsa, parade joget bumbung tradisi pakem khas Jembrane tampil memeriahkan Pesta Kesenian Bali ke-45 bertempat di kalangan Madya Mandala Art Center. Joget bumbung tradisi tersebut menyuguhkan pakem khas Jembrane yang dipadu gaya kreasi masa kini. Alamat di Desa Mendoyo Daging Dukat, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane. Duta Kabupaten Jembrane pada utsawa atau parade di ajang Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 menampilkan joget bumbung tradisi yang merupakan kreativitas dari Ske Joget Bumbung Arsa Ulangan, Banjar Dlot Pempatan Desa Mendoyo Dangin Tukat, Kecamatan Mendoyo. Suguhan seni hiburan rakyat joget bumbung tradisi menampilkan 3 orang penari joget berhasil menghibur penonton yang memadati kalangan Madya Mandala Art Center. Joget merupakan tarian tunggal dan biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang dilengkapi dengan kipas. Dalam pementasannya, selain diiringi gamelan bambu yang khas, penari wanita akan menunjuk seorang laki-laki di antara penonton sebagai pasangan menari atau ngibing dan menari bersama dengan gayanya masing-masing. Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun ini menyuguhkan berbagai jenis pertunjukan kesenian Bali klasik. Melalui pagelaran ini diharapkan bisa menumbuhkan regenerasi seniman Bali klasik yang memadu padankan dengan gaya kreasi masa kini. Selain itu, hiburan klasik kesenian Bali sebagai upaya mengobati rindu masyarakat untuk melihat kembali pertunjukan klasik khas dari masing-masing kabupaten yang ada di Bali. Juliana, Bali TV.